Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ayan Sarah Badanti. Video kali ini akan membahas sirloin steak with Caesar salad dan lasagna. Yang pertama ada sirloin steak with Caesar sauce. Alat dan bahannya. Pertama, nyalakan kompor lalu masukkan margarin sampai meleleh. Lalu masukkan bawang merah. Selanjutnya jamur camingan. Dimasak sampai sedikit berubah warna. Selanjutnya masukkan pasta tomat atau irisan tomatnya, dicincang halus. Lalu tambahkan brown stock sampai seperti itu teksturnya. Lalu tambahkan salt and pepper, juga parsley. Lalu pindahkan ke wadah yang lain. Selanjutnya baluri sirloinnya dengan salt and pepper bagian depan dan bagian belakangnya. Lalu kita pan teflon dibalik. Setelah itu tambahkan bawang putih. Jangan lupa diberi margarin. Nah, itu sudah jadi seperti ini sirloin steak with Caesar sauce. Selanjutnya adalah lasagna. Alat dan bahannya. Yang pertama, lelehkan margarin. Selanjutnya ada bawang bombay sampai berubah warna. Lalu tambahkan bawang putih. Setelah itu daging cincangnya dan tomato paste-nya diaduk. Ditambahkan air sedikit, salt and pepper, jangan lupa. Lalu selanjutnya untuk bechamel sausnya, lelehkan margarin, masukkan tepung terigu, diaduk sampai merata. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit susunya. Diaduk sampai merata. Lalu siapkan aluminium foilnya. Air pertama ditambahkan bechamel saus sampai merata. Sudah merata, tambahkan pasta lasagnanya. Selalu selanjutnya ditambahkan bagian daging cincangnya. Seterusnya sampai semua bahan habis ya. Setelah itu boleh ditambahkan keju parut seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam oven. Sudah matang, pindahkan ke piring seperti ini. Lasagnanya sudah jadi.